Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Para nabi itu tidaklah meninggalkan harta waris berupa mata uang dinar ataupun dirham, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Itu warisan mereka. Barang siapa yang mendapati ilmu itu, maka dia telah mendapat bagian yang sangat banyak. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, suatu ketika beliau datang ke pasar melihat kesibukan umat, ini kaum muslimin, transaksi jual beli layaknya pasar. Maka Abu Hurairah sampaikan kepada mereka, harta waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjid, yakni Masjid Nabawi di Madinah. Sementara kalian sibuk sendiri di pasar, rugi kalian. Maka berlarilah sekian banyak dari kaum muslimin waktu itu menuju Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan untuk mendapat bagian dari warisan Rasulullah SAW. Sesampainya mereka di masjid, Masjid Nabawi, mereka tidak melihat ada pembagian harta waris. Sampai kemudian mereka sampaikan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu sampaikan kalau di Masjid Nabi sedang dibagikan harta warisnya, sementara kami tidak dapati ada pembagian harta. Bagaimana kamu?" Kata Abu Hurairah, "Lalu apa yang kalian lihat?" "Yang kami lihat tidak lebih dari halaqat-halaqat yang ada. Halaqatul ilm. Di sebelah sana mengajar tafsir, di sebelah sini mengajar hadis, itu mengajarkan akidah, sini mengajarkan sholat, ibadah. Halaqat para ulama yang mengajarkan ilmu." Nah, maka kata Abu Hurairah, "Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan di masjid. Kenapa kalian tidak ambil, padahal yang mengambilnya seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah dapati bagian yang sangat besar, sangat banyak."